Hai semua, petang ini Budi berada dekat Artisan Playground. Hashtag dia Cookhouse, di mana tempat ni pernah aku datang sini untuk event TikTok. I think last year ke? Dekat sini banyak tempat makan-makan dekat luar sana yang korang boleh hang out bersama kawan, dan dekat sana ada tempat untuk buat event. So hari ini View Malaysia akan melancarkan sebuah siri komedi yang pastinya korang patut tonton, guys. Terutamanya untuk korang yang suka K-pop ataupun dipanggil fandom K-pop, dan juga kisah-kisah cinta, kan? You guys yang suka kisah-kisah romantik, bolehlah datang ke sini menonton View, sebab dalam View akan dilancarkan sebuah drama yang pastinya menarik. Dan pada hari ini Budi berpeluang untuk bertemu dengan pelakon-pelakon drama siri komedi Journal Sarah Hiu. Antaranya Anik Suhail ada kat sini, ada Alvin Chong ada kat sini, siapa lagi? Ada Arena Wan. First time aku dengar nama Arena Wan ni, okay. Dan juga ramai lagi dekat sini. Kat sini, okay. Sebelum tu, apa kata kita hangout kat sini? Kat sini ada tempat di mana korang nak datang sini untuk media lah, kan? Media registration. Wait. Hai, saya nak mendaftar. Sekarang kita nak mendaftar. Sudah didaftar. Alamak. Dia dah apa, spoil. Dia kata dah sudah mendaftar. Okey, antara ni antara penaja-penaja dia, Vivo V27, ada Asia X, Nuvit, dan pastinya pada hari ini para media yang datang akan memenangi hadiah-hadiah yang lumayan lah. Antaranya sebuah TV Prism Plus yang hari itu dilancarkan, yang 4K katanya, menggunakan teknologi QLED, kan. Let's go, guys. Panas kat sini. Apa kata kita masuk dalam tengok apa yang menarik. So thank you so much View Malaysia sudah nak sudi menjemput Budi datang ke sini untuk kat dalam ni. Aku rasa aku nak baca something dekat luar. So, jom kita tengok apa yang kita boleh dapat ke sini. Okay, guys. Okay, aku nak baca sikit sinopsis drama Journal Sarah Hiu ni. Ia bercerita tentang Sarah, seorang pelajar tahun akhir universiti yang merupakan peminat setia K-drama dan K-pop. Dia memiliki jurnal di mana dia menulis tentang harapan dan impiannya untuk pergi ke Korea Selatan dan mencari opanya sendiri. Siapakah opanya? Korang kena tengoklah, kan? Peluang datang apabila mereka diberikan projek untuk merancang lawatan universiti ke Korea. Sarah melihat ini sebagai jalan untuk memenuhi impiannya, tetapi tidak perancangannya tidak mudah, guys, apabila ada orang yang ingin cuba menjatuhkannya. Dan tidak mudah apabila ada orang cuba menjatuhkannya, dia dibuli oleh pembuli cyber dan dipermalukan secara umum oleh sebuah akaun Twitter tanpa nama. Dengan sokongan daripada abang Saif, rakannya Raf dan Leila, Sarah terus berusaha dan cuba sedaya upayanya untuk merealisasikan impiannya. Okey. Menarik jalan ceritanya. Dan drama ini ditulis dan juga penerbitnya Miss Orange Lisa, Jade Blimey sebagai penerbit. Okey. Dan pelakon utamanya adalah Arena Wan. Inilah dia, Arena Wan. Tahu macam K-pop sikit, kan? Arena Wan ini sangat berbakat, guys, sebab dia namanya semakin meningkat naik, yang pernah memenangi gelaran Dewi Remaja pada tahun 2018 dan juga 2019. Okey, ini dia. Aku tak nak baca. Antaranya Anik Suhair sebagai Raf. Anik Suhair memegang watak sebagai Raf, memulakan perjalanannya dalam bidang showbiz selepas memenangi hero favorite dalam Hero Remaja. Anik Suhair ada Adriana Adnan, yang mana semua pelakon akan datang pada hari ini. Okey. Kita pun tak sabar nak masuk dalam. Let's go, guys. Aku dah siap-siap nak pergi pakai hanbok ni, nak pergi ke Korea. Kau ada? Dekat sini kau tengok media-media dah datang kena support View Malaysia. Katanya ramai sekali dah datang nak cuba nasib untuk memenangi hadiah lucky draw, kan? Aku tak nak semua tu. Aku tak nak. Aku nak pergi Korea je, kan? So kat sini. Okey.
write your wish and hang it on the tree. Ada tree, mana tree? Oh, so kat sini ada media boleh cuba hambuk macam aku cuba sekarang ni. Cantik ke tidak? Yang kata tak cantik tu boleh tulis kat ruangan komen. Jangan kutuk guys sebab ini adalah konten hambuk dekat sini, dan sekejap lagi kita akan bertemu dengan pelakon-pelakon yang membintangi jurnal Sarah Hey Yo. Sarah Hey Yo di Viu Malaysia. Thank you so much Viu Malaysia kerana sudi menjemput budi. Kita jumpa lagi dengan video-video seterusnya. Okay guys, sekarang kita nak sesi memakai hanbok. Ya, yeah, hanbok. Pakaian tradisi orang Korea. Ya. Yeah. Awak daripada Korea? Dia bukan daripada Korea. So ini hanbok untuk lelaki. Air kena pakai seluar ke? Oh, lemak. So macam mana? Boleh? Boleh direct. Direct? Tak apa eh? Tak kotor? Kasut air tak kotor? Memandangkan aku orang pas, jadi aku memilih warna hijau. Ha, inilah cara dia yang ringkas. Kau dalam baju. Yep. Oh, beria-ria ya. Aku kat sini untuk memakai. Ya. Ah, tidak. Okey. Baju ke? Oh. Nampak aku bertambah berat ya. Sebanyak 10 kg hari ini. Okey, dah jadi dah. Hambuk. Hambuk. Okey. So aku akan pakai benda ni sepanjang. Boleh ambil foto dan. Oh, jom. Okay, one more photo. Let's go guys. Okay, kasih cantik sikit. Yeah. I tak tahu nak pakai macam mana. Senang saja nak pakai hanbok ni guys. So dia ada banyak. Semuanya design yang sama. Bukan, ada beza. Dia ada beza guys. So ini hanbok. Hanbok maksudnya apa? Nama Korea and nama baju. Korea. Nama baju je. Eh sorry, kalau nak menang mestilah kena post, betul tak? Tak bolehlah menang macam tu je. So what you have to do senang sangat-sangat, post anything yang related to this event dekat feed, okay? Post video ke, gambar ke, yang penting caption dengan kerajaan daripada Newbie.